Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Di kesempatan sore menjelang sore ding ya, belum menjelang maghrib, masih sekitaran jam 3:30. Ini saya mendapatkan kasus Mi 6X atau Mi A2. Kasusnya setelah dihidupkan HP keluar logo Mi dan setelah itu redup. Tapi dia nggak mati, lampunya yang redup. HP-nya masih hidup. Dan saya cek, larinya ke PM660L. Nah, ini sudah saya angkat biar nggak kelamaan prosesnya. Jadi langsung akan saya ganti ini IC-nya PM660L. Kalau mau dari awal kelamaan ntar prosesnya. Kebetulan stroknya tinggal satu ini. Mudah-mudahan berhasil. Ini IC-nya. Langsung kita pasang ya. Ini sudah terpasang IC-nya. Diamkan sejenak, kurang lebih mungkin 5 menit. Karena ini masih panas banget. Sambil dibersihkan di bagian flux. Aduh, masih panas banget. Ditunggu aja ini.
Kayaknya ini sudah mulai dingin. Bismillah aja ya. Kita pasang coba. Karena ini status awal tuh HP-nya redup. Diganti lah, diangkat sama temen malah pecah LCD-nya. Padahal LCD-nya normal. Dan diganti pun hasilnya tetap redup. Bikin emosi gitu dia. Sudah di otak-atik, belum ada hasil. Ini saya coba ganti ke situ. Karena lampu ini lari ke PM660L. Coba ya. Hidupkan, mudah-mudahan bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, alhamdulillah hidup. Tapi kita tunggu, karena kasusnya setelah Mi itu langsung redup gambarnya atau layarnya. Kita tunggu, mudah-mudahan bisa masuk menu. Alhamdulillah ya Allah, nih bisa masuk Android One. Nah, tadi awalnya tidak bisa masuk seperti ini. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, langsung bisa masuk menu. Mantap jiwa. Nah. Aman ya. Mi A1, Mi A2 ini. Mi A2 sama Mi 6X sebenarnya sama. Ini mana ini? Ini karena awal mulai itu HP-nya juga hanya velrom Cina. Nah, ini kita eksekusi menjadi ROM global. Mungkin hanya itu ya tutorial sederhana dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.